Dan masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan satu ayat khusus untuk Abu Lahab di dalam surat Al-Lahab atau di dalam surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Karena dia mengatakan kepada Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala balas perkataannya dengan diturunkannya ayat ini. Sehingga sampailah ke telinga istrinya juga bahwa ada satu ayat yang khusus menjelek-jelekan Abu Lahab. Sehingga apa yang dilakukan oleh istrinya ini, dia mendatangi, dia melihat dari kejauhan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama Abu Bakar Siddiq di masjid, yakni di depan Ka'bah. Kemudian Ummu Jamil ini dia membawa satu genggam kerikil yang ingin dilemparkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mendekati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Di mana temanmu Muhammad itu? Di mana temanmu Muhammad? Saya akan memberinya pelajaran," kata Ummu Jamil ini. Sehingga Abu Bakar pun merasa heran. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih duduk di samping Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Ini adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala untuk melindungi nabinya, untuk melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kejahatan musuh-musuhnya dan musuh-musuh Islam. Sehingga Abu Bakar ini bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pertanyaannya, "Ya Rasulullah, amataraha ra'atka? Tidakkah engkau melihatnya dan dia melihatmu?" Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'atni laqad akhadallahu bi basariha anni." Dia tidak melihatku karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan pandangannya terhadapku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kisah dakwah atau perjalanan dakwah ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil hikmah daripada kejadian atau daripada dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mimbar TV, inspirasi surga.